Welcome back in Moon Spa. Masih bersama dengan terapis nan seksi hot dan pastinya pencinta papamu. Siapa lagi kalau bukan Bella. Jadi sekarang Bella pastinya sedang menunggu klien-klien ataupun customer-customernya Bella di Moon Spa yang akan Bella servis secara sensual. Sekarang sensual ya, bukan sensasional ya. Tapi sensual dan juga penuh kasih sayang, juga dikasih dengan sedikit bumbu-bumbu ulekan dari Bella. Karena kalau kalian datang ke Moon Spa, kalian datang dengan keluhan, pulang demam desahan. Oh. Hai, Bella ya? Oh iya, halo. Siapa namanya? Ronald. Ronald, oh my god. Sini duduk sayang. Selamat datang di Moon Spa. Jadi sekarang tuh Mas Ronald, ada keluhan apa datang ke Moon Spa? Badan saya pegel-pegel. Pegel-pegel? Aduh, suaranya lembut sekali. Aduh, belum gak tahu. Pegel-pegel, terus? Linu. Linu kenapa linu? Kecapean. Apanya tuh yang linu kalau boleh tahu? Pinggang. Pinggangnya sebelah mana? Sebelah sini. Coba sebelah mana? Sebelah sini? Iya. Oh, sebelah sana. Oke, terus apa lagi keluhannya? Leher. Leher tak kenapa patah? Ah, pegel. Oh, bukan dibacok? Enggak. Ah, enggak. Oh, jadi berarti kalau gitu Bang Ronald itu cuman mau paket B, berarti cuman mau meluruskan pegal-pegal doang, enggak mau yang lain ya. Boleh. Jadi Bella tuh punya paket O. Kalau misalkan paket O itu, Bang Ronald tuh nanti udah bisa nginep di sini sama Bella. Bang Ronald tapi karena pegal-pegal doang, gak punya keluhan yang aneh-aneh. Aneh-aneh kayak gimana itu? Misalkan Mas Ronald tuh tidak gagah perkasa, tidak kuat tahan lama. Atau misalkan Mas Ronald itu begitu. Selesai. Sedih, Bella sedih. Bella tahan sedih. Lama sih ya. Oh, udah tahan lama. Bisa kali Bella coba, ya enggak sih? Boleh enggak sih? Mau paket onggen nih. Nanti Bella mandiin pakai susu. Boleh kalau itu mau kamu. Tapi bayarannya beda. Enggak apa-apa. Enak kamu aja. Hah? Enak kamu aja. Tapi ada nggak uangnya? Ada. Ada. Ada, transfer aja bisa kok. Oke, kalau gitu sekarang Mas Ronald ganti dulu pakai handuk. Oke, Bella bakalan sentuh bagian titik-titik sensitifnya dulu ya. Dirasain dan dinikmatin. Jadi nanti juga Bella nikmatin hentakannya Mas Ronald. Ini dari sini. Oh, dari sini. Oi. Oh, lagi? Kurang kenceng enggak? Oh. Gimana desahnya, Dor? Sadul dong. Aduh, enak sekali ya. Terus ini bagian sini. Bagian sininya. Aduh, Bella buka dikit ya. Bella buka dikit. Oh. Aduh. Ada yang ngegantung ya di bawah ya? Kayaknya sih. Adem. Kayaknya Bella udah gak tahan ya. Udah pengen cepet-cepet dicebokin gitu loh. Gak ya kan? Gak apa-apa. Iya. Jadi Bella tuh pengen kayak air mancur gitu. Kamu bisa gak? Boleh. Bisa. Bisa kan? Bisa. Bisa. Tapi Bella gak suka kalau misalkan gak di ini dulu. Diapain? Enggak, di foreplay dulu, pemanasan dulu, kayak gini, dipijet dulu kayak gini. Boleh. Berarti kalau misalkan sering itu, kamu harus rekomendasiin ke teman-teman kamu kalau misalkan Bella tuh pijitannya gini nih. Coba gimana pijitan Bella? Enak enggak? Lumayan. Oh, berarti Bella harus, oke, Bella harus semangat. Bella harus tunjukkan bahwa
Bella itu kuat. Iya dong. Sambil lihat Bella dong. Biar Bella kuat. Aduh, Bella jadi kuat, terkuat, kuat. Oke, rasakan. Rasakan. Tindihin juga gak apa-apa. Aduh, kamu udah pengen ditindihin aja? Nakal deh. Aduh, nanti dulu dong, tunggu dulu. Aku kan pengen tahu dulu, perkenalan dulu. Kamu umur berapa? Aku 23 tahun. Kamu udah nikah apa belum? Belum. Kenapa belum nikah? Nungguin kamu. Nungguin aku? Aduh, aku bingung karena aku kan pengen tetap kerja gini. Kamu mau gak nerima aku? Mau kok. Tapi kalau gitu kamu mau gak? Bella mijitin cowok-cowok lain gak apa-apa? Ya gak apa-apa, asal kamu milik aku. Beneran? Bener dong. Beneran nih? Iya. Terus kalau misalkan Bella ajak customer buat join nanti ketika kita malam pertama, kan boleh gak? Enggak dong. Ya katanya harusnya boleh dong. Kan selagi ngeliat mata. Ah gak mau, Bella kan maunya bawa customer, jadi di kamar nanti ada 3 orang. Kalau kamu buat teman atau lagi cewek gak apa-apa. Ah gak mau, aku maunya sama cowok. Tapi cowoknya gak mau kamu doang, pengen banyak. Soalnya Bella pengen merasakan yang satu pegang ini, yang satu kulum ini, yang satu lagi ih, jat, jat. Cap. Sekarang kamu boleh deh, coba kamu terlentang. Oke, sekarang kan udah terlentang kayak gini ya. Aku tuh pengen, beneran gak sih? Emang katanya tadi kamu udah kuat tahan lama. Kira-kira berapa menit sih kamu bisa tahan? 20 menit. Ih, aku pernah loh sampai 4 jam. Kamu bisa nggak ngalahin itu? Bisa. Tapi tanpa kamu keluar dulu. Bisa nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Ya, kalau gitu kamu harus coba ini. Suplemen dari Belum Ada Brand. Nanti deh aku bakalan bikinin kamu jamu spesial buat kamu. Biar kamu bisa 5 jam non-stop sama aku. Iya, soalnya aku tuh nggak bisa kalau misalkan sebentar-sebentar. Coba kamu tadi leher sebelah sini ya. Sini. Sebelah sini. Sebelah sini. Enak nggak? Enak. Enak. Agak bawah dikit. Agak bawah, huh? Oh. Lagi sebelah sininya. Kamu kok anget banget kamu? Kenapa? Padahal kan Bella belum angetin kamu loh. Kenapa kamu anget banget? Enak. Karena deket kamu. Karena deket aku. Jadinya berasa diangetin, dikekepin. Berarti kalau misalkan anget-anget gini tuh, abis ini kita harus mandi susu. Mandi susu, mandi susu, mandi susu. Mau? Mau. Mau? Beneran mau ya? Iya, kalau begitu, sekarang kamu nikmatin pijitan dari sentuhan jari-jari manisnya Bella. Ya? Iya. Ayo. Sekarang di sini ya, terus ke perut dulu ya. Karena titiknya di sini tadi yang pinggang, di perutnya. Harus aku mantrain ya, Bella tuh harus mantrain dulu. Nih, bakal langsung sembuh nih. Langsung sembuh. Langsung enak, lezat dan bergizi banget. Sini, ke sini ya, ke sini ya, ke sini, ke sini, ke sini. Kayak gitu. Kamu harus lihat Bella, kamu harus jangan memalingkan pandangan kamu dari aku. Enggak kok. Soalnya aku tuh suka enggak mau kalau enggak ada yang merhatiin. Aku maunya tuh diperhatiin dan juga disayang-sayang. Aku siap kok. Kamu siap sayang-sayang aku? Iya. Siang dan malam? Siap. Pagi, siang, sore, malam? Kalau nanti kita enggak dapat duit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aman itu. Aku punya solusi biar kita bisa banyak dapat duit tanpa harus keluar rumah. Gimana tuh? Ih, kamu masa nggak ngerti sih? Masa nggak ngerti? Enggak. Begitu loh. Lab lockroom pakai ini. Pakai ini nih. Ini tuh alat geter-geter ini. Aku tuh kan suka main sendiri, jadi aku suka pakai alat geter-geter ini. Nih,
geter-geter kamu tuh kayak gini gitu. Tuh. Pakai ini, pakai geter-geter, ini tuh mainannya aku. Jadi kita nanti live aja terus-terusan begituan, mantap-mantap. Sambil di-live-in, kamu mau kan? Tapi kamu nanti harus pakai topeng. Boleh. Kalau Bella jangan pakai topeng, karena Bella itu pengen terkenal. Boleh kalau aku tahu. Mau kan? Mau. Mau ya? Mau. Ya udah kalau gitu sekarang kita ke pokok utama. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini ya. Enak nggak? Enak banget. Aduh, enak nggak? Gimana desahnya? Jangan sambil senyum, kan aku jadinya benar-benar memuncak gitu kalau kamu misalkan tersenyum gitu, soalnya kamu manis banget. Ngeliat kamu terkayak ngeliat dari baru turun dari surga. Ya ampun, masa sih? Kalau gitu, Mbak Hati, abis ini langsung aja kita melakukan adegan pengucuratan, oke? Boleh. Langsung? Enak ya kamu aja. Langsung, nanti aku mandi kucingin kamu, mau? Mau. Mau. Duduk dulu dong. Nah, duduk dulu. Kita yang ininya dulu, gimana? Gimana sayang? Enak? Enak? Enak. Oh, di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Oke, habis itu kita mandi, ayo. Ayo kita mandi. Ayo kita mandi. Sini tangannya.